Ya. Ya. Jadi si titit amis. Amis lagi. Sebetulnya bisa kita bisa strike bos, kalau mau mancingin kocolannya pasti pesta strike nih. Tapi ya kita coba cari babonnya dulu lah, soalnya kalau titit ini besar telurnya. Jadi dia kalau kocolan nggak masuk. Ini yang saya maksud, dia kalau kocolan nggak masuk karena memang targetnya emak-emak gitu. Masih ada di situ, bos. Masih nyambar. Gak cuma satu rupanya ikannya. Wah, di sana ada juga, bos.
Lumayan besar, bos. Size mantap. Titiknya ditelan lagi. Emut aja. Oke, jadi tadi di sebelah sana saya juga lihat ada sambaran. Kita cobalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sambar dari bawah pohon. Kita coba. Langsung strike, bos. Oke. Ah, nggak butuh waktu lama ya. Karena tadi memang ada sambarannya. Langsung disambar. Ternyata titik banyak peminatnya. Oke, lanjut, barangkali ada lagi. Memang titit ini disuka semua kalangan kayaknya ya. Enggak cuma mama. Sampai balitanya senang. Tapi ini masih belum ketemu ini anu. Mbahnya ini. Size-nya masih ya terbilang sedang. Bukan babon. Coba lempar seberang. Atau ada babon. Colan. Ini kalau kita pakai lur pembasmi kayaknya pesta strike ini, bos. Tapi ya kita cari yang besarnya aja lah. Nanti kalau nya udah puas baru kita rame-rame pakai lur sapu jagat. Wah, itu besar tuh, bos.
lumayan tuh nyambar lepas tuh. Oh, dikejar. Kalau besar banget sih enggak, tapi ya lumayan tuh. Di belakang ada yang besar lagi nyambar, bos. Nanti kita balikin. Jadi ini reel sebenarnya saya setting buat mode long cast, cuman karena jorannya 1/3 lip terlalu kaku, jadi kita ngelempar suka terkejut, akhirnya backlist. Oh, nggak mau ya. Tadi disambar. Kedua dikejar. Oke lah, kalau dia nggak mau, kita pindah. Coba sini lagi ya, bos. Wah, besar itu, bos. Lepas dia nyambar, bos. Lumayan sebenarnya ini. Sayang nggak kena sambarannya. Bos, oke, wah, lumayan nih, bos. Babon, bos.